Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bro? Sehat ya, bro? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bro. Lama tak jumpa. Tetap mancing ya, bro. Oke, bro, ini sedikit review dari saya. Ini ada Tagek Oriental Plus. Ini dari Neptuna, bro. Dari Neptuna ya, Oriental Plus. Ini warnanya coklat, kayak tembaga ya bro ini warnanya. Apa ini warna tembaga lah. Ini elegan sekali. Ini panjangnya 360. Ini sudah di kolong warna hitam dan merah. Kolongannya pakai neckline bro, kawat anti karat ya. Ini kecil-kecil begini ini kuat sekali bro, kalah sama keramik. Untuk panjangnya sendiri nih bro, ini sekitar berapa senti ya? 1, 2, 3, 70 sentian bro. Ini memang lebih panjang daripada Oregon Stone bro. Kalau Oregon Stone itu sekitar 65an kayaknya kemarin ya. Kalau ini sekitar 70an, ini lebih panjang sedikit. Kalau ringannya dipegang itu lebih enak Oregon Stone. Oregon Stone ya. Kalau jumlah ros itu tetap sama bro. Nah, panjang 360. Kalau kita hitung ya bro, sepertinya ada 7 ini bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 sama bongkotnya ini bro. Ada 7. Ini kalau diulur bro, ini yang pucuk untuk bro, ini diameter ujung bro 0,7. Kalau kelenturan bro, ini hampir sama ya, sekelas dengan Oregon Stone, terus apa itu, Ogawa Kirin, terus Orca Klasik, sama lah kelenturannya seperti itu, medium menuju ke hard bro. Karena memang harganya sendiri itu hampir sama bro, sekitar kalau baru ya bro sekitar 120 sampai 130 lah, di sekitar sini ya bro. Kalau di online itu sudah beda lagi, kalau di sini kan sudah enggak ada ongkir bro, tapi kalau online kan masih nanggung ongkir. Jadi ya kalau dihitung-hitung sama saja bro. Coba kita tes kelenturannya ya bro, seperti apa mentul-mentulnya bro. Ini cocok untuk ikan yang seperti apa ya? Kayaknya ini cocoknya untuk ikan sungai bro, ikan 2 jari atau 3 jari. Kalau lebih dari itu akan terlalu goyang bro, jadi susah ngatur kalau terlalu lentur itu bro. Oke bro, kita cek kelenturannya bro. Oke bro, kita akan mencoba mengangkat ini bekas kaleng susu ya. Ini berat ya sekitar 100 sampai 200 gram bro. Tidak tahu pastinya lah ya. Yang penting ini botol kaleng susu bekas. Kita akan angkat. Jadi nanti seperti apa
kelenturannya, Bro. Di rosnya kita sisakan satu, Bro. Kalau ikan tarjari ya seperti ini, Bro. Ini telurnya sampai ros ketiga, Bro. Kita ulur semua. Ini rasnya sudah kita ulur semua. Mantap, Bro. Ya, Bro. Demikian sedikit review dari saya mengenai ini Oriental Plus dari Neptuna, Bro. Semoga yang sedang mencari-cari joran tegek murah, joran karbon ya, murah, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi, Bro. Tergantung kita lah ya, nah suka-suka. Kadang suka dengan mereknya, sudah pas dengan mereknya. Ini kalau mereknya memang belum begitu terkenal, Bro, di sekitar sini ya. Nggak tahu kalau di lingkungan Anda semua. Kalau di sini itu yang banyak itu produk Oregon, Bro. Oregon Stone, Oregon Silincah tuh yang paling laris itu Oregon Silincah, resnya pendek. Kalau ini kan resnya panjang, Bro. Tapi ini sudah sangat cukup, sudah sangat mumpuni untuk mancing di sungai, Bro. Semoga video ini bermanfaat, Bro, bagi Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, Bro. Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, Bro. Akhirnya, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania mantap, Bro.